Tol Palembang-Bengkulu merupakan salah satu jaringan sirip jalan tol Trans Sumatera sejauh kurang lebih 330 km dimulai dari Simpang Indralaya, Sumatera Selatan hingga ke kota Bengkulu. Simpang Indralaya Palembang sendiri telah tersambung tol sepanjang 22 km. Dengan demikian, total panjang jalan tol ini akan mencapai kurang lebih 352 km. Berikut sejumlah fakta terkait pembangunan jalan tol Palembang-Bengkulu ini. Satu, terowongan dan tanah rawa. Pembangunan jalan tol ini sangat menantang dan akan menggunakan teknologi vacuum consolidation method karena struktur tanah di daerah Simpang Indralaya Muara Enim berupa rawa. Karena melewati Bukit Barisan, jalur ini juga akan dibangun terowongan atau tunnel sepanjang 5-7 km dengan kedalaman maksimal 352 meter dan jembatan sepanjang 1,6 km. 2. Biaya investasi. Total nilai investasi pembangunan ruas jalan tol ini sendiri akan mencapai 85,51 triliun rupiah. Terkait pendanaan, sejauh ini masih menggunakan skema awal, yakni 70% penyertaan modal dari negara, sementara sisanya 30% menggunakan pendanaan luar seperti obligasi atau pinjaman perbankan. 3. Ruas tol. Ruas jalan tol Palembang-Bengkulu terbagi menjadi beberapa paket, yaitu Simpang Indralaya Muara Enim sepanjang total 119 km, Muara Enim Lahat Lubuk Linggau sepanjang 114,5 km, Lubuk Linggau Curug Bengkulu sepanjang 95,8 km. 4. Memangkas waktu tempuh. Kehadiran tol yang menghubungkan Palembang-Bengkulu akan memangkas waktu tempuh Palembang Muara Enim dari semula 4 jam menjadi 1,5-2 jam. Sementara Palembang-Bengkulu akan dapat ditempuh selama 4 jam saja. 5. Ditargetkan operasional penuh tahun 2023. Pembangunan fisik konstruksi jalan tol ini direncanakan mulai awal 2020 dan ditargetkan dapat operasional penuh 2023 mendatang. Hal ini sangat tergantung pada kecepatan pembebasan lahan. Namun demikian, setiap ruas yang telah selesai terlebih dahulu akan langsung dioperasikan secara bertahap sehingga dampak jalan tol ini dapat mulai dirasakan oleh masyarakat.